Oke, terima kasih dengan kehadiran bapak-bapak Kamtibmas dan kehadiran bapak di sini sangat membantu kami masyarakat petani yang ada di Sesuai ini. Kami sangat bersyukur lah. Kami bisa dapat panen merica untuk menghasilkan kebutuhan kami yang ada di rumah. Dan kami berharap kita sampai di sini untuk kehadiran bapak-bapak untuk mendampingi kami petani yang ada di Sesuai ini kalau bisa berkelanjutan. Dan sangat membantu perekonomian kami, bisa bawa hasil kami ke pasar dan bisa membantu keluarga kami yang ada di petani Sesuai ini. Dengan kehadiran Bapak Kamtibmas yang hadir di Desa Sesuai ini, inilah yang hasil Bapak terapkan di Desa Sesuai ini sudah siap mau panen lagi. Dan kami berharap kita panen hasil ini kita bisa distribusi ke pasar. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi saya selaku anggota Babin Kamtibmas Kampung Ayam Bori dan juga Kampung Sesuai ini, ya, dengan adanya Bapak terkait dengan tanaman pangan ini, ya, ketika ada kekurangan atau dalam tanaman pangan ini, ya, nanti kita saling komunikasi, ya, Bapak telepon saya, saya siap untuk, ya, membantu Bapak dan sekadar kerjasama antara saya sebagai petugas Babin Kamtibmas dengan Bapak terkait dengan usahanya Bapak di tempat ini. Oke. Bapak Kamtibmas, ini kami sudah mulai buka lahan baru lagi, jadi tinggal tunggu waktu yang tepat baru kami menanam baru. Jadi yang kami tanam ini sekarang adalah bibit sawit. Semoga hasilnya dapat melimpah dengan sebelum tanaman yang kami tanam. Itu mungkin cukup dari saya, Bapak Kamtibmas. Selamat sore, saya Bribka Septinus Arui, anggota Satbimas Foresta Manokwari, Babin Kamtibmas Kampung Ayam Bori, merangkap Kampung Sesuai. Kebun ketahanan pangan kerjasama Satbimas Foresta Manokwari dengan petani Sesuai. Inilah tanaman pangan untuk menunjang kehidupan perekonomian masyarakat Kampung Ayam Bori dan Kampung Sesuai, lebih khusus kepada masyarakat Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.